Setelah semuanya selesai, ini nih yang ditunggu-tunggu, Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu merupakan sebuah upacara selamatan desa sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diadakan di Desa Kemiren. Dalam ritual ini, setiap warga desa membuat tumpeng pecel pitik yang nantinya akan dimakan bersama-sama keluarga, warga, dan para tamu yang datang baik dari dalam maupun dari luar kota Banyuwangi. Sebelum acara makan bersama dimulai, ada acara arak-arakan barong. Kali ini yang ditampilkan adalah barong osing dan barong keket Bali yang menunjukkan bahwa orang osing pada zaman dahulu hingga sekarang memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Dalam acara selamatan desa ini, warga juga berdoa agar Desa Kemiren dijauhkan dari segala macam bencana. Inti dari acara ini tuh sebenarnya adalah kerukunan dan keramahan masyarakat osing di Desa Kemiren. Kalian tahu nggak teman-teman? Selamat datang di channel YouTube Padepokan Masara Ros Banyuwangi, sebuah channel yang berisi tentang informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi. Jangan lupa kunjungi weblog kami www.kanaltelu.wordpress.com, fanspage Facebook yaitu Masara Ros Banyuwangi, Twitternya @masailaros, Instagram @masailaros, dan untuk mendapatkan video terbaru dari kami, silakan klik subscribe pada menu di bawah video atau klik berlangganan, sehingga teman-teman semua mendapatkan update informasi dan video-video terbaru tentang seputar informasi seni dan budaya Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih telah berkunjung dan selamat beraktivitas.